Halo sobat, pertama-tama kita siapkan daun salam dan kulit dari bawang merah yang sudah dicuci bersih. Kemudian kita tuangkan garam ke dalamnya dan diberi air setelah itu. Kemudian kita masukkan telur yang telah kita cuci bersih ke dalam wadah yang telah tadi kita siapkan. Lihat betapa indah warnanya. Rebus telur selama kurang lebih 20 menit. Jika air kurang, bisa ditambahkan kembali. Setelah matang, biarkan telur terendam semalam. Besok siap dihidangkan. Selamat mencoba. Jika berkenan, subscribe dan share ya. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya, supaya kamu bisa lihat video baru saya lainnya.